Azizah Habib Lukman, Ibu Besar SK Taman Kedudukan 2, Seremban 29. Apakah pendapat tuan tentang TVPSS? TVPSS ini alhamdulillah sangat bagus diadakan di mana-mana sekolah, dan tanya kepada sekolah ini, kerana dengan ada TVPSS ini maksudnya pelajar-pelajar yang sama dalam program ini kerana dapat menonjolkan bakat dan juga apa sahaja yang telah dipelajari dalam kelas dapat ditonjolkan dalam kehidupan seharian sekolah. Sekian saya pengajar Tasha. Assalamualaikum, saya pengacara putri dari TVPSS My SKK TV Channel. Assalamualaikum Puan. Selamat datang ke studio TVPSS. Boleh Puan memperkenalkan diri? Saya Puan Nur Zubaidah binti Ahmad, guru tolong kanan 1 SKK TV Seremban Negeri Sembilan. Apakah pendapat Puan tentang studio TVPSS? Pertama sekali, saya ingin mengucapkan tahniah kepada SKKGB kerana telah dapat melahirkan bakat baru dan juga studio My SKKGB Channel ini. Jadi, pada saya, kewujudan studio ini adalah satu aset ataupun satu cara untuk melahirkan bakat seperti anda, dan juga inilah yang menjadi inspirasi kepada murid-murid lain untuk mempamerkan bakat mereka. Tahniah kepada guru-guru yang melatih dan juga murid-murid yang berbakat. Terima kasih Puan. Sekian, saya pengacara putri dari TVPSS My SKKTV Channel. Apakah pendapat Tuan tentang PSS SK Komplek Gombandar? Okay, pertamanya saya memang amat rasa bangga bila datang ke sekolah ini, dan senario PSS di sini semakin lama semakin baik. Jadi harapan yang besar kepada saya sendiri lah, dan juga pada guru yang akan hadir sekolah ini, supaya apabila dicalonkan nanti semester ini akan memberikan satu hebatan dengan setanding dengan sekolah yang lain di negeri. Jadi harapan yang besar inilah saya harapkan kepada semua guru dan pengetahuan sekolah ini dapat memberikan satu komitmen yang besar dan kerjasama yang baik untuk kita lihat, okay? Supaya semua ini akan dapat berdiri dengan baik dan kita dapat bertanding dengan setanding dengan daerah-daerah yang lain. Sekian, saya pengacara Miyako.